Berbondong-bondong evaluasi pengamanan para marshal Malaysia tiba sampai bypass Mandalika macet. Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, channel Bomba Satu Bangsa Anda. Macam biasa, sebelum mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan pada semua yang menonton, semoga kalian semua berada dalam keadaan sihat, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dari panjang umur. Amin. Amin. Okay guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Berbondong-bondong evaluasi pengamanan para marshal dari Malaysia tiba sampai bypass Mandalika macet. Begitulah guys, marshal daripada Malaysia tiba ke sirkuit Mandalika untuk membantu marshal daripada Indonesia. Inilah yang kita perlukan guys, saling bantu-membantu lebih-lebih lagi antara dua negara serumpun, Indonesia dan juga Malaysia. Tahniah pada kedua-dua negara. Jadi tanpa membahas, ayo sama-sama kita saksikan video reaction ini. Okay guys, sebelum aku mulakan reaction video, video ni adalah daripada YouTube channel Arena Balak. Jadi pada kalian semua boleh support channel ini dengan cara like, komen dan subscribe channel ini guys, kerana di channel ini terdapat pelbagai video-video yang menarik tentang Indonesia. Jadi kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Halo MotoGP lovers, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Dan juga tonton terus channel Arena Balap agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar MotoGP. Semoga kalian dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Evaluasi pengamanan sirkuit Mandalika dari kemacetan hingga warga naik pohon. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal memaparkan hasil evaluasi dalam tugas pengamanan di lapisan ketiga yang berada di luar areal sirkuit Mandalika Lombok. Evaluasi tersebut dari pelaksanaan Asia Talent Cup 2021 untuk bahan pengamanan di ajang balap WSBK pada akhir pekan ini 19-21 November 2021. Salah satunya adalah masalah kemacetan arus lalu lintas yang terjadi di dua jalur menuju sirkuit Mandalika, baik pada saat kedatangan ataupun kepulangan. Kata Iqbal pada Senin 15 November, memang ada kemacetan akan tetapi itu tidak lama karena ada tim pengurai dan hadir sangat cepat dan tanggap. Begitu juga dengan antusiasme masyarakat yang menonton melalui areal perbukitan dan ada pula yang naik ke pohon di sekitar areal sirkuit Mandalika. Menurut Iqbal, hal itu bentuk dari euforia masyarakat. Dia berkata, silakan itu areal publik dan saya anggap itu tidak perlu dibesar-besarkan. Hal tersebut juga dinilai manusiawi terjadi, apalagi ajang balap kelas internasional ini sudah menjadi sesuatu hal yang baru hadir di tengah masyarakat Indonesia. Kata Iqbal, itu indikator bahwa ajang balap kemarin memberikan magnet yang kuat terdengar kemana-mana. Namun ia mengingatkan agar masyarakat yang menonton di luar areal sirkuit Mandalika tetap menjaga protokol kesehatan. Keselamatan jiwa dan keamanan itu juga harus menjadi perhatian bersama. Selain itu, kronologi penundaan ATC 2021 di sirkuit Mandalika, Head of Operation and Sporting Mandalika Grand Prix Association, Dian Dilato, memberikan paparan terkait penundaan ATC 2021 di sirkuit Mandalika Lombok. Balapan ATC di Mandalika sejatinya sudah dalam kondisi siap start berdasarkan jadwal yang telah dirilis. Balapan pertama akan dimulai pada pukul 12 WITA dan balapan kedua pada pukul 16 WITA. Sekitar pukul 11.45 WITA, para pebalap ATC sudah dalam siap di posisinya masing-masing. Namun hingga waktu balapan yang ditentukan, tanda-tanda balapan akan dimulai tidak kunjung muncul. Para pembalap malah diarahkan kembali ke pit masing-masing, lantas beredar kabar bahwa balapan ATC seri terakhir tersebut batal terlaksana. Dorna dan MGPA lantas mengumumkan balapan ditunda sepekan. Tulis ATC dalam laman resminya, balapan ATC di sirkuit internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika pada Minggu 14 November telah dijadwal ulang berlangsung pada akhir pekan depan. Dorna Sport bersama MGPA mengonfirmasikan bahwa ATC akan terdiri dari 4 balapan dan berlangsung dari tanggal 19 hingga 21 November bersama WSBK. Info yang beredar, penundaan ini dilakukan Dorna karena marshal yang bertugas di lapangan kurang. Cuma marshal di sejumlah titik minimal 8 orang, tapi di beberapa titik tidak sampai nominal tersebut. Dian Dilato mengatakan yang membuat Dorna membatalkan balapan ATC di sirkuit Mandalika adalah karena marshal tidak siap, bukan karena sebab kurang personel. Dian mengakui di sejumlah titik jumlah marshal memang kurang dari 8.
Kata Dian kepada CNN Indonesia, Marshall hanya kurang di training, dilatih saja, kurang fokus, kurang di training semua. Ya mereka nggak ngedengerin, mereka disuruh bendera kuning terlambat, disuruh ini terlambat. Intinya sumber daya manusianya mesti kan kurang resimulasi, selama ini kan hanya visual saja. Ada di sejumlah titik kurang Marshall memang, tapi intinya bukan itu alasan dibalik penundaan. Marshall merupakan petugas yang bertanggung jawab atas keselamatan pembalap. Mereka ditempatkan pada sejumlah titik di lintasan balap. Marshall bertugas memberikan bendera isyarat terkait kondisi lintasan, termasuk saat ada kecelakaan dan juga memberi bantuan dalam insiden yang terjadi. Beredar pula informasi bahwa pembatalan ATC 2021 karena banyaknya debu di lintasan balap dan pit bagi tim kontestan balapan kurang siap. Dian membantah bahwa dua hal ini menjadi alasan pembatalan. Dia menjelaskan, kalau soal debu di track, oh itu tidak, itu sudah dibersihkan dan memang tracknya under construction. Ya memang kalau soal itu, pit untuk membalap memang belum siap semuanya. Sebagai solusi, para marshal akan dilatih secara intensif dalam satu pekan ini. MGPA yakin para marshal akan siap sebelum ATC sekaligus World Superbike Championship WSBK 2021 berlangsung di sirkuit Mandalika. Dia berkata, insya Allah untuk balapan minggu depan bersama dengan WSBK tidak ada masalah. Doakan saja soal marshal, solusinya di training lagi mulai sekarang. Mudah-mudahan waktu seminggu ini cukup, kata dia. Amin. Tiga ribu personel gabungan, helikopter, 19 anjing pelacak dikerahkan amankan Mandalika, perbukitan juga dijaga. Sedikitnya 3.000 personel gabungan mulai dikerahkan untuk mengamankan ajang balap motor sirkuit Mandalika. Personel gabungan itu terdiri dari 2.058 personel Polda NTB beserta jajaran, 300 personel TNI, dan 465 personel gabungan dari instansi pemerintahan, serta 408 personel perbantuan dari Mabes Polri. Selain personel gabungan, ada pula peralatan pendukung operasi, antara lain 19 ekor anjing pelacak K9 dari Korsabara Bahar Kampolri, 2 unit kapal dan 1 unit helikopter dari Korpel Lairut Bahar Kampolri, 35 unit kendaraan roda 2 dan 24 unit kendaraan roda 4 dari Korlantas Polri, juga 16 kendaraan taktis Brimob. Di samping itu, juga ada 2 unit mobil pusat komando dari Divisi TIK Polri, 13 unit kendaraan khusus dari Ditpam Mobfit Korsabara Bahar Kampolri, 5 tim J-Bomb dan 5 tim operator pesawat nirawak atau Drone Corps Brimob Polri. Tugas pengamanannya tak hanya berada di sekitar kawasan sirkuit, areal perbukitan yang ada di sekitarnya, perhotelan, pantai dan objek vital lainnya yang ada di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika juga menjadi atensi pengamanan. Keselamatan para penonton, pebalap bersama kru dan pengunjung di KEK Mandalika menjadi bagian dari tugas pengamanan. Anggota akan melaksanakan tugas pengamanannya melalui pos yang telah ditentukan. Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal menggelar apel pasukan dan peralatan operasi Mandalika Rinjani 2021 di lapangan Baradaksa Mapolda NTB di Mataram. Jadi seluruh peralatan dan personel hari ini masuk ke lokasi masing-masing untuk melakukan pengamanan ini semua personel gabungan, kata M. Iqbal Kamis 11 November, seperti dikutip dari Klik Mataram dari PMJ News. Kapolda NTB menghimbau kepada seluruh personel untuk melakukan pengamanan secara profesional dengan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya di lapangan. Hal itu disampaikan karena mengingat ajang ini akan menjadi tolak ukur di mana pertaruhan nama baik Indonesia sebagai salah satu lokasi penyelenggara tahunan balap motor kelas dunia. Betul guys. Jelang ajang World Superbike Mandalika, Jokowi tetap jaga prokes. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar pelaksanaan ajang-ajang internasional di sirkuit Mandalika tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID. Kata Presiden Jokowi dalam sambutannya, sekali lagi protokol kesehatan ketat dan saya sudah memerintahkan untuk juga didampingi oleh Satgas sehingga tata kelola setiap event itu terus dijaga protokol kesehatannya. Kata Jokowi dalam sambutannya pada peresmian sirkuit Mandalika, dikutip dari laman presidenri.go.id, Jokowi mengatakan bahwa ajang-ajang kelas dunia siap digelar di sirkuit tersebut. Adapun dalam waktu dekat ini akan digelar ajang World Superbike WSBK pada 19-21 November 2021 dan MotoGP pada Maret 2022 mendatang. Sirkuit Mandalika dengan panjang sirkuit 4,3 km dengan teknologi aspal terbaru, Stone Mastic Asphalt SMA, juga telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan.
Semuanya siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event-event kelas dunia di kawasan Mandalika ini, seperti yang sebentar lagi akan diselenggarakan yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP, kata Presiden Jokowi. Bersama dengan peresmian sirkuit Mandalika, Presiden juga meresmikan jalan bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok atau BIL dengan KEK Mandalika. Jalan sepanjang 17,3 km tersebut telah siap digunakan dan akan memangkas waktu tempuh antara bandara dengan KEK Mandalika. Kata Presiden Jokowi, "Alhamdulillah, kita patut bersyukur bahwa pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok sampai ke Mandalika dengan panjang 17,3 km telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan, sehingga jarak tempuh antara bandara dengan Mandalika hanya 15 menit saja," kata Presiden. Untuk diketahui, sirkuit Mandalika berada di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika yang dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau dikenal dengan Indonesia Tourism Development Corporation ITDC. ITDC merupakan bagian dari InJourney, yakni sebuah holding BUMN pariwisata dan pendukung yang resmi beroperasi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021. Sebelumnya, BNPB memberi dukungan kepada pemerintah daerah Provinsi NTB untuk memperkuat disiplin penerapan protokol kesehatan melalui gerakan mobil masker untuk masyarakat. Gerakan mobil masker ini merupakan upaya pemerintah melalui BNPB untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker kepada masyarakat. Menurut Kepala BNPB, Letjen TNI Ganif Warsito, dikutip dari laman BNPB. Selain itu, gerakan masker ini ditujukan untuk mendukung penguatan protokol kesehatan jelang perhelatan balap motor internasional World Superbike. So itulah dia guys, berbondong-bondong evaluasi pengamanan para marshal Malaysia tiba sampai bypass Mandalika macet. Dan aku sangat setuju apabila marshal Malaysia datang ke sirkuit Mandalika untuk membantu marshal Indonesia di sana guys. Ini kerana sebelum ini telah dibatalkan satu perlumbaan di sirkuit Mandalika kerana kurangnya pengalaman marshal di Indonesia. Dan disebabkan itu, perlumbaan tersebut telah pun dibatalkan. Jadi, kita boleh faham kenapa ada masalah sebegini rupa. Itu kita boleh faham. Disebabkan ini baru pertama kali Indonesia membina sirkuit, iaitu sirkuit Mandalika dan international sirkuit. Dan kebanyakan perlumbaan yang besar akan diadakan di sana. Dan masa-masa tersebut baru pertama kali guys, mereka tak ada pengalaman. Jadi, tidak boleh salahkan mereka sepenuhnya. Dan dengan hadirnya marshal daripada Malaysia, dapatlah membantu serba sedikit guys, masyarakat di Indonesia untuk menjayakan perlumbaan, tak kiralah apa jua perlumbaan yang akan diadakan di sirkuit Mandalika guys. Tak salah kalau kita belajar daripada orang yang lebih berpengalaman. Jadi guys, aku berharap kerjasama di antara Malaysia dan juga Indonesia dalam bidang ini akan berterusan sampai bila-bila untuk kita memajukan lagi sirkuit Mandalika dan juga sirkuit Sepang guys. Okay guys, sampai di sini saja video pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Peace from Malaysia. I love Indonesia. Assalamualaikum. Bye-bye.